Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis losis dan bagaimana cara penanganannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis-jenis losis dan bagaimana cara penanganannya, kita pahami terlebih dahulu definisi dari losis. Menurut Sumantri, di dalam bukunya mengatakan, terjadinya pengurangan ataupun penyusutan terhadap muatan. Sedangkan menurut hadis Wigno di dalam bukunya mengatakan, terjadinya kerugian yang mengakibatkan hilangnya kualitas mutu ataupun berkurangnya volume pada saat melakukan perhitungan. Saya tertarik dengan kata-kata kerugian. Pada dasarnya, kita di pabrik kelapa sawit, kita hanya fokus losis terhadap pengolahan saja. Padahal kerugian terhadap losis masih banyak terjadi di tempat yang lain. Yang pada dasarnya losis itu ada dua. Pertama ialah losis yang bisa dikembalikan dan losis yang tidak bisa dikembalikan. Untuk memahami dua losis ini, kita harus memahami terlebih dahulu jenis-jenis losis. Yang pertama ialah losis CPU maupun kernel. Untuk menghindari terjadinya losis CPU, kalau pada jangkos, kita memasang mesin ban press ataupun mesin shredder yang berfungsi untuk melakukan pemerasan terhadap jangkos tersebut dengan tujuan meminimalisir terjadinya losis. Untuk losis pada saat perebusan, kita memasang pipa kondensat sehingga air rebusan bisa tertampung di dalam kondensat tersebut. Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya losis pada saat melakukan blowdown ataupun drain pada mesin-mesin di pabrik,
kita sudah mendesain slot pit yang bertujuan untuk menampung minyak hasil dari drain atau blowdown tersebut. Sedangkan untuk meminimalisir losses pada CPU yang selanjutnya ialah memasang mesin separator maupun centrifuge. Meskipun pada dasarnya mesin ini didesain untuk melakukan pengolahan slot, tapi tidak jarang perusahaan memanfaatkan mesin tersebut untuk meminimalisir losses pada part pit. Sedangkan untuk meminimalisir losses pada kernel, yang pertama dilakukan ialah memasang nut grading. Proses ini untuk memisahkan nut berdasarkan ukuran, sehingga kerja dari ripper mill dipermudah dan losses pun akan berkurang. Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya losses pada kernel, yang kedua ialah memasang sprouting kolom 1 dan 2 yang bertujuan untuk mempermudah kinerja klebat dalam memisahkan cangkang dan kernel. Dua cara inilah untuk meminimalisir terjadinya losses pada kernel. Jenis losses yang kedua ialah losses daya panas. Pada proses pengolahan, kita harus mampu mengoptimalkan daya panas pada mesin-mesin yang beroperasi. Karena pada dasarnya untuk memisahkan antara minyak dengan slot, kita menggunakan daya panas. Semakin bagus kita mengoptimalkan daya panas tersebut, maka akan semakin kecillah losses yang dihasilkan. Sedangkan yang ketiga ialah losses utilitas pendukung. Pada dasarnya ini sangat berpengaruh. Seperpart yang bermasalah akan berpengaruh pada proses pengolahan. Bahkan akan berefek pada stopnya pengolahan. Sedangkan yang keempat ialah losses kapasitas, waktu, dan tenaga kerja. Untuk losses terhadap kapasitas dan waktu, ini dituntut kepada operator. Yang pada dasarnya, keberhasilan dari seorang operator itu dilihat dari kemampuannya untuk mengatur waktu dan melihat kapasitas yang digunakannya. Dia akan dianggap gagal jika tidak mampu memenuhi kapasitas
terhadap mesin yang dioperasikannya, yang kemudian selalu dipantau oleh mandor dan asisten masing-masing dengan tujuan untuk mengevaluasi apa penyebab dan faktor sehingga tidak terpenuhi kapasitas dan waktu pada saat pengolahan. Yang paling terpenting ialah losis tenaga kerja. Untuk mengatasi losis tenaga kerja ini, biasanya pihak manajemen, pihak manajer, bahkan asisten selalu koordinasi tentang bagaimana mereka cara untuk meminimalisir terjadinya losis tenaga kerja. Jadi inilah jenis-jenis losis yang ada di pabrik kelapa sawit. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama ialah, pada umumnya semua jenis losis bisa dikendalikan, terutama yang terdaftar pada jurnal. Sedangkan yang kedua ialah, untuk meminimalisir terjadinya losis, kita selalu memantau, menganalisa, dan menerapkan ide yang kita temukan, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya losis, bahkan lebih rendah dari yang ditetapkan. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.